saya tidak tahu gurunya hebat apa enggak ya. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan hebat. Amin. Yuk angkat satu lembar. Belum? Lama baginya. Ya, ambil empat geser, ambil empat geser. Sudah? Semuanya? Diangkat. Goyang-goyangkan. Saya guru inovatif. Jadikan tiga. Sudah jadi tiga? Nah, belum juga. Sudah? Tiga jadi tiga. Sudah jadi tiga? Yuk, kita hitung tiga kan? Coba yang atas menggambar lingkaran. Lingkaran coba. Kan tiga itu. Lingkaran. Sudah lingkaran. Di yang kedua. Lingkaran lagi. Lingkaran lagi. Yang ketiga, lingkaran lagi. Sudah? Sudah tiga lingkaran? Ya, luar biasa. Tepuk tangan. Jadi, setelah saya lihat semua, ada tiga lingkaran kan? Ternyata berpikirnya masih formalistik. Jadi namanya lingkaran ya seperti itu. Tidak ada satupun yang berimajinasi lingkaran itu matahari atau ban sepeda motor atau apa ya. Jadi dapat disimpulkan guru bilingualisme ini sebenarnya kreativitasnya masih semu.